Pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawangsa, Emil Dardak, meraup dukungan kiai dan santri di wilayah Matraman. Dukungan ini diberikan dalam rapat konsolidasi JKSN di Madiun Minggu malam. Jaringan Kiai Santri Nasional atau JKSN Wilayah Mataraman mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, Emil Dardak, dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Dukungan tersebut disampaikan pada rapat konsolidasi jaringan Kiai Santri Nasional Wilayah Mataraman di salah satu hotel di Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu malam. Rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh calon gubernur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa ini, merupakan salah satu langkah JKSN untuk pemenangan yang signifikan bagi pasangan Hovifah Emil di Pilkada Jatim. Jaringan Kiai Santri ini kan sebetulnya bagian yang tidak ada kaitan dengan Pilgub secara spesifik. Dan alhamdulillah jejaring ini pada Pilgub kali ini mereka memberikan support, dukungan pada proses ikhtiar kami, saya dan Mas Emil. Dengan adanya dukungan dari jaringan Kiai dan Santri Nasional Wilayah Mataraman, Hovifah berharap dukungan tersebut dapat terakumulasi dalam proses pencapaian kemenangan pasangan Hovifah Emil pada Pilkada Jawa Timur 2024. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.